Yap, halo, balik lagi di game Last Day on Earth. Oke, sekarang kita ke konten raid lagi ya, raid base. Di sini kita sudah menyelesaikan misi. Nah, ini saya kemarin 25 chest ya di zona merah buka. Ini bikin 20 medkit. Ini bikin iron plate. Ini hancurin 5 turret ya. Bebas di mana aja ya. Dan ini satu lagi kita ke CCF untuk buka box biru yang di CCF. Oke, semua sudah selesai. Sekarang saya reputasi level 17. Dan kita langsung cek dapat base apa kali ini. Semoga lebih worth it. Let's go, kita cek dan sekaligus persiapan. Oke, ini dia base-nya player 6497. Oke. Langsung saja kita persiapan menuju base player 6497 ya. Semoga kali ini hasilnya lebih worth it. Oke, let's go. Oke, ini dia teman-teman, kita sudah sampai. Dan seperti biasa, sebelum kita menuju lokasi base ini, ada baiknya kita cek dulu ya di YouTube para YouTuber LDOE base yang sama, karena biar kita lebih efektif dan efisien ya untuk membuka chest mana yang berharga. Dan terkadang juga kalau di YouTube itu dia sudah lama, terkadang dia mau update nih isi base-nya. Jadi kita juga kadang nggak jadi patokan juga, karena mungkin yang kita lihat di YouTube itu versi lama, nah kevernya kadang ngupdate nih, isian chestnya bisa beda. Jadi oke, sekarang kita akan coba langsung cross check dalamnya. Oke, ini dinding level 2 ya, semua dinding level 2. Oh, ini ada satu nih. Oke, dari sini kita nggak bisa masuk. Oh, berarti harus kita bongkar ya. Bongkar-bongkar. Oke, okay, let's go, kita mulai. Oke. Dan kita akan cek dulu chest yang ini ya. Bentar. Oke, nice. Ini wajib nih, senjata semua mantap. Oke, zombie pada datang. Lala, kita butuh sekali ini ATV well untuk bikin ATV-nya. Nice, aduh, mereka sudah pada datang lagi. Oke, kita simpan dulu ke motor. Ini penting sekali. Nice, kita cek lagi. Thank you.
Okay, nice. Ayan. Oke, kita bunuh diri dulu ya. Biar kita balik ke base. Oke. Ya, kita balik lagi ke base-nya. Trik bunuh diri masih bisa ya dipakai di raid. Trik bunuh diri bisa dipakai, jadi tapi cuma sekali ya. Jadi kita nggak bisa pakai lagi nih. Kalau kita mati, base-nya akan langsung hilang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngebongkar chest-nya. Oke, ini sudah. Oke, zombie datang lagi. Oke, nice, lumayan. Oke, nice lah ya. Mantap juga nih, base. Oke, lumayan. Oke, zombinya datang. Kita hajar dulu. Oke, cukup kali ya. Udah lumayan. Ini apa nih? Oke, lumayan lah. Oke, kalau begitu. Kalau mau kita buka lagi. Oke, kita coba liatin ya sampai dia nanti. Maksimum indikatornya kita cabut. Oke, mana lagi yang mau kita buka dulu nih? Oke, yang pas ya. Oke, Mayan. Tapi oke lah. Kita butuh ini aja kalau gitu. Oke, kalau begitu teman-teman. Sip, jadi itu aja di base 6497 ini. Lumayan lah ya kita dapat barang-barang rare termasuk tadi ATV wheel yang sangat kita butuhkan untuk upgrade ATV. Jadi itu teman-teman, kalau mau
Nah, raid base ini silakan dicek mana saja chest-chest yang worth it untuk dibuka. Kalau sisanya mungkin bisa teman-teman explore lagi nanti kalau ketemu base ini. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin. Tetap semangat dan sehat selalu. Kita update lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.